tersebut dalam keadaan ramai orang. Ya Allah, jadikan air yang kena tubuh mak aku ni jatuh ke bawah, kegugurkan dosa mak aku, ya Allah. Menangis semua yang ada dalam majlis. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi sekalian, bersama dengan saya Dr. Izhar dalam rancangan Pahala Dalam Islam. Syukur, hari ini kita akan membicarakan saudara ini. Siapakah beliau? Wow. Ustaz Abdullah Khairi. Macam mana keadaan di Filipina? James. Apa nama Paksi? Okey. Paksi, alhamdulillah baru ni hujan 3 hari. Sekolah tahfiz yang menekankan kepada hafazan Al-Quran. Selain daripada itu, pelajar-pelajarnya aktif bersukan. Dia ada kolam mandi, dia ada kelab badminton, macam-macam. Alhamdulillah. Dalam waktu baru ni, 4 orang. 35. Alhamdulillah. Dah dah 37 tu. Lepas tu main badminton pula. Jom weh bro. Alhamdulillah. Baiklah. Tapi ada satu kisah dalam Tanbihul Ghafili. Abu Laid As-Samarqandi. Abu Laid ni hebat. Nombor 2 dia kata teruskan. Ilzim al-wudu kama fa'alta al-an. Dia pegang, dia kata apa? Syekh, jaga wuduk yang kau jaga sekarang. Mak masih hidup. Tiba-tiba ayah saya kata kali ni, mak duduk tunggu dalam ICU. Maksudnya masih hidup, alhamdulillah. Soalan cium pipi dah, itu dah cuman yang paling sedap dalam hidup saya. Kemudian saya bising kat telinga mak. Cek balik mak. Tiba-tiba 6 hari dia nazak, dia buka mata. Hari, hang balik ke? Bukan apa-apa ke? Ya mak.
hari Khamis pagi, doktor panggil kami semua. Doktor kata apa dia tu? Dah ramlah, dah tak ada. Hari Khamis, 10 pagi, menangis kami semua. Rupa-rupanya ketika tu doktor buat CPR. Buat CPR, jantung dia bergerak semula. Saya pun berlari masuk ICU tu. Saya cium pipi mak saya lah, saya kata, "Mak." Masa tu lah ucapan yang paling sedap saya sebut. Saya sayang mak. Masya Allah, ketika bisik kat telinga hati, ya Allah, kami rela, ya Allah. Ayah saya kata, "Kalaulah mak hang mati, aku rela dia isteri aku." Hebat seorang isteri bila suami dia rela. Bila sebut itu, anak-anak semua rela. Pukul 4.36, kami duduk di klinik. Masa itulah dalam keadaan Nabi yang berendah sekali, ayah bisik kat telinga. Dia sebut dalam kasih sayang, "Aku rela. La ilaha illallah." Mak saya menghembuskan nafas 4.36 minit pagi waktu subuh pagi Jumaat seperti mana dia minta ketika dia hidup. Dia meninggal. Kami pasrah. Kami angkat jenazah dia, mandikan mak. Bila letakkan tangan, mak duduk di atas tangan. Saya ambil air, saya siram. Masa tu saya sebut dalam keadaan ramai orang, "Ya Allah, jadilah." Okey. Okey, okey. Sedihlah kita, Ustaz. Betul, kami tetap tu. Radiator dah tak guna dah. Betul. Sebab tu sementara ada panas. Giran kita sebelah, dia lepas tai kat kita, kita lepas buah kita. Oh, mana di kalangan kita yang tonton dok tengok dalam forum apa nama? Program ini. Kita pernah jumpa Nabi. Sayanglah Nabi kita. Kita pergi depan makam Nabi, air mata mengalir. Betul? Kenapa Ustaz air mata mengalir? Kita macam biasa. Macam itulah suami kita. Bila ada, biasa. Betul. Tapi bila tak ada, dia minum gelas yang sama. Tapi bila dia meninggal dan tak ada, dia tengok gelas berlina air mata. Betul. Sebab dia tak ada. Masa tu nak balik-balik biasa. Tapi nak buat kan? Orang yang hati dia baik, dia mampu. Perancangan pahala dalam Islam musim kedua di Salam HD saluran 113 Unify TV. Ustaz, mana pula kamu tu? Oh, itu nama Unify. Oh, Unify. Banyak dah dia. Belah kali ke motor. Masih. Terima kasih. Alhamdulillah, cukup meletihkan. Daripada pukul 11 saya sampai tadi, alhamdulillah dapat jamu selera, makan bagus. Terima kasih kepada Datuk Aida yang sudi menjamu selera dan jemput saya sampai ke petang. Pukul berapa dah? 6 lebih ni. Orang tua tak larat dah. Tapi sonok bersama dengan kru yang very supportive, very supporting. I love you all. Terima kasih kerana sudi menonton. Saksikan saya, Ustaz Abdullah Khairi, dalam Pahala di Dalam Islam di Salam HD saluran 113 Unify TV. Oi!